Siang, salam sejahtera teman-teman media, salam sehat. Hari ini kita press release pengungkapan peredaran narkoba golongan 1 jenis sabu. Ini ungkap kasus ini hasil kerjasama antara Satres Narkoba Polres Bandara Soekarno Hatta dengan stakeholder terkait yang ada di Bandara Soekarno Hatta ini, APSEC maupun rekan-rekan lainnya. Jadi kronologisnya sendiri adalah berawal dari informasi adanya beberapa orang yang curigai ada padanya barang berupa narkoba. Yaitu pada tanggal 6 Januari di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta ada 5 orang yang membawa narkoba setelah melalui tes laboratoris. Itu jenisnya adalah sabu dengan cara dimasukkan ke dalam badannya atau anus yang bersangkutan. Penyidikan, kemudian juga handphone dan lain-lain. Itu juga ada, masih ada sabu dimasukkan ke dalam badan para tersangka. Demikian rekan-rekan kronologi singkatnya. Itu pasal yang disangkakan sendiri yaitu ya. Oke, siap. Kanan, siap. Mantap. Yeah, look back.